Assalamualaikum, merhabat kedaslar, kembali lagi di channelku. Oke teman-teman, kali ini aku mau ajakin kalian untuk beli cikofte buat buka puasa nanti ya. Jadi ini salah satu fast food ala Turki gitu ya teman-teman. Untuk melihat bentuknya, ikutin terus videonya ya. Oke teman-teman, untuk toko Chief Kofte-nya itu ada di seberang jalan itu ya, yang tulisannya Koma Gene itu. Jadi ini di sini kita mau beli Chief Kofte. Ini terbuat dari gandum ya, jadi tidak ada daging isinya. Jadi bagus banget buat yang vegetarian, bisa dicoba ini. Oke teman-teman, jadi beginilah toko fast food ala Turki ya. Ini di sini ada apa? Salatannya udah ada di paketin itu, terus ini juga ada apa dessert juga di dalamnya. Terus untuk cikoftenya sendiri ada berbagai macam jenis ya, ada yang diisi dengan apa Doritos gitu, salah satu ciki di sini. Jadi ini lengkap, ada berbagai macam sausnya juga di sini. Selain untuk cikofte sendiri ada juga menu ayam gitu ya, jadi tinggal pilih aja. Jadi ini tempatnya, lihat kan sepi sekali sekitar dari rumahku ini. Oke teman-teman, dan ini udah aku ambil ya paketanku, ini pesananku ya. Jadi sekarang kita pulang nunggu buka puasa. Oke, dan sekarang aku mau buka apa aja sih di dalamnya ini. Jadi ini di sini ada salad, ada sayur-sayuran segar gitu sama acar. Terus ini sausnya, dan ini lawasnya ya, atau kayak apa kulit taco gitu ya. Ini untuk kulitnya, dan ini di kotak ini ada cikoftenya ya di dalamnya. Ntar ini sausnya aku ambil dulu. Ini saus apa, saus dari buah delima ya teman-teman. Oke sekarang ini beginilah bentuk cikofte ya teman-teman, diracik dengan bumbu-bumbu spesial di dalamnya. Oke jadi beginilah bentuk fast food yang sehat ya teman-teman ala Turki. Jadi yang baru pertama makan pasti berasa aneh, tapi lama-lama kalau yang udah terbiasa enak juga. Jadi beginilah bentuknya. Untuk penyajiannya, ikutin terus videonya yuk. Oke, ini cara penyajiannya teman-teman. Jadi cikotehnya itu diratakan gitu di lawasnya seperti ini. Di salah satu sisinya aja ya, jadi nggak semuanya diratakan. Terus dikasih perasan lemon gitu ya. Terus kasih salad di dalamnya, ini kasih daun selada, terus kasih apa itu namanya acar dari mentimun nih. Oke, terus sekarang kasih daun petersili ya di dalamnya ini. Setelah itu tambahkan saus buah delimanya ini. Jadi seperti inilah teman-teman penyajiannya. Untuk rasanya ada berasa asam-asam gitu ya. Oke, setelah itu digulung deh. Jadi deh makanan buka puasaku hari ini, praktis banget kan teman-teman. Terima kasih udah ngikutin perjalananku hari ini. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Selamat berbuka puasa.